Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nandeskeun ketak make masker kudu dikokolakeun kalawan masif sangkan sumebarna COVID-19 bisa dikurangan. Eta hal teh diebrehkeun satutas nampa laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu nembrakeun pangaruh positif lockdown tur make masker sarua jumlahna. Ari lockdown ngunieungkeun pangaruh negatif. Nalika ngajug-jug ka Makodam 3 Siliwangi pe Salasa isuk-isuk 11 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ngebrehkeun harepanana sangkan Pangdam katutrengrengan Polda ngarojong kawijakan pamarentah lebah disiplin protokol kesehatan utamana ketak make masker. Eta hal teh diebrehkeun satutas dirina 6 palaporan ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirina ngerasa lewang karena kayaan salah satu provinsi di Pulau Jawa anu 70% wargana henteu ngagunakeun masker. Kukituna Jokowi nandeskeun ketak make masker kudu disorang kalawan masif. Manajemen krisis ini saya harapkan dari Pangdam beserta seluruh jajarannya, Polda seluruh jajarannya juga membackup terutama dalam kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Utamanya lagi penggunaan masker, utama urusan masker ini, di samping tentu saja yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berada dalam kerumunan jumlah banyak, tapi masker menjadi kunci. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, pilih lockdown atau pilih masker. Pilih PSBB atau pilih masker. Kita pilih pakai masker. Samemehna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ayeuna panartiban ketak make masker anu dilakonan di Jawa Barat ku cara ngalarapkeun denda. Eta hal teh dilakonan dumasar kana panalungtikan Goldman Sachs patali jeung lockdown turta make masker anu sarua bisa ngurangan sumebarna virus COVID-19. Intinya adalah lockdown dengan pakai masker itu sama-sama menurunkan tingkat penularan. Tapi kalau lockdown ada korban ekonomi sosial, kalau pakai masker tidak. Maka keyakinan itu saya sampaikan, sok kalau mau tidak lockdown atau PSBB lagi, cuma satu, memakai masker kira-kira begitu. Liantik itu, luyu kana pengalaman Jawa Barat, Jokowi nandeskeun pentingna intervensi anu basisna lokal, anu dilakonan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Pangdak itu cangkingan dina leuwek anu leutik kawas PSBB hambalan desa atau kampung bakal leuwih gampang memeres pasualan anu karandapan sangkan henteu ngaganggu leuwek anu gede sarta sektor ekonomi henteu pati kapangaruhan. Budi Hartati, Bandung TV.